Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun. Nah, di video kali ini saya mau bikin, mau masak ya, udah lama nggak masak, yaitu masak makaroni basamil ya, makaroni basamil. Nah, bagaimana caranya bikin makaroni basamil? Nah, ikutin terus dan nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Nah sobat, saya masukkan makaronanya ya ke dalam air yang udah mendidih. Terus masukkan garam, juga minyak. Oke, terus saya aduk. Yaitu saya mau menumis daging ya, mau buat bumbu buat basamilnya. Aduk-aduk ya dagingnya sampai matang. Terus masukkan bumbu aswad, merica, bubuk. Aduk-aduk, masak sampai matang ya, lalu diangkat. Terus langkah selanjutnya, saya mau menumis bawang. Selanjutnya saya masukkan tomat. Terus saya masukkan bumbu pasta ya. Ini bumbu udah komplit. Terus ada bubuk. Terus tomat sajun. Selanjutnya saya masukkan dagingnya yang udah matang. Nah, tahap selanjutnya saya masukkan butter.
Nah, tahap selanjutnya, buntik saya masukkan tepungnya ya. Terus aduk-aduk. Terus masukkan susu. Terus aduk-aduk-aduk sampai aduk. Sudah jadi. Nah, selanjutnya buntik saya masukkan makaronanya ya. Terus nah sobat semuanya, nah sekarang ya saya masukkan nah buntik, tahap selanjutnya yaitu saya masukkan daging cincangnya. Jadi banyak ya. Nah, selanjutnya saya masukkan mozzarella. Terus saya masukkan lagi sisa makaronanya. Terus saya masukkan. Nah, sobat semuanya, udah jadi ya. Tinggal saya masukkan ke oven. Tapi sebelum saya masukkan ke oven, saya masukkan cuben mozzarella di atasnya. Lalu selanjutnya ya, saya masukkan ke dalam oven kira-kira 20 menit. Nah sobat semuanya, ini lasagnanya udah matang ya. Saya tinggal matiin aja ininya. Biarkan di dalam biar sampai dingin. Semuanya, ini basaminya udah mateng. Ini udah saya. Nah, sobat semuanya, ini ini basaminya udah mateng. Nah, saya cobain dulu. Nah sobat semuanya, terima kasih yang udah ngikutin video saya sampai selesai.
Dan ikutin terus ya video-video saya selanjutnya. Dan see you next video. Assalamualaikum.